Halo teman-teman, kali ini kita bermain game One Piece yang baru aja rilis di Play Store ya. Untuk nama gamenya One Piece New World Figure Voyage. Untuk size-nya 698 MB. Kita langsung masuk aja di server yang paling baru. Ini sudah ada server 13 ya. Oke, kita masuk. Enter game. Untuk gameplay-nya ini game turn-based ya teman-teman. Dan cukup seru juga untuk grafik maupun untuk animasi skillnya. Karakter hero-nya dulu ya teman-teman. Biasanya kalau kita main game itu lihat nih. Oh, disuruh tutorial nih. Kita masuk ke Greenland. Nah, ini mirip OPFP ya. Dari segi tampilan maupun background. Nah, ini ada alur ceritanya juga teman-teman. Bagus banget ya. Cuma memang nggak full. Sesuai dengan animnya, kita perlu hajar si Mihawk. Tapi bakalan kalah sih. Oh, bakalan dapet ini ya. Keren banget nih. Bener kah? Dapet tiket yang merah 3, lalu golden fruitnya 500. Kita coba fight. Nah, kita udah dapet karakter. Yang pertama pasti ya Luffy, Zoro, Nami, Franky, lalu ada Usopp. Usopp ini dari gacha di awal. Kita langsung begin aja teman-teman. Wah, kuat banget ya meskipun dikeroyok ini Mihawk. GG banget sih. Nggak bakalan menang kita. Cukup nahan aja udah OP. Mihawk diem aja nih. Ini nggak ngasih skill apapun, harusnya ngasih ultimate. Nah, ini mungkin barnya kalau udah full kali. Wow, lihat nih, gila animasinya, cukup bagus teman-teman. Keren kan? Ini pasti kita main nih, lumayan bagus. Dan ada filmnya juga atau ada movie-nya teman-teman. Kita skip aja nih. Ini nyesuaiin dengan animnya ya. Cuma kopas aja. Tinggal copy paste teman-teman, nggak bikin film baru. Kita kalah jelas. Wah, ada Swordsman Pack teman-teman. Ini Mihawknya keren banget nih, ada skinnya teman-teman. Lalu dapet GDF 3280, tiketnya juga mirip banget ya sama OP apa fighting pet teman-teman. Harganya 328. Kita belum tahu untuk cara top up-nya. Yang jelas kita lihat untuk karakter dan lain-lain, kita bakalan gacha claim now dulu. Nah, ini kita nyelesain dengan state 220. Kita bakalan dapat gold tick 10. Lumayan bisa buat gacha nih. Oke, clear. Wah, ini rewardnya teman-teman. F2P boleh juga ya, dapat banyak reward nih dari equip lalu GDF dan lain-lain. Ini ramah banget pasti nih. Gila tuh, ada equip merah juga teman-teman. Nggak tahu ini cara nyelesainya cukup mungkin state doang ya. Keren, keren, keren. Oke, terus kita lihat lagi nih. Claim. Nah, ini online gift. Dapet tiket juga 5 dan lain-lain. Wah, ada apa lagi nih? Kita lihat bagian mission. Trophy. Enak banget kan dapat 100 100. Terus kita balik dulu nih, tampilan home-nya juga ini bikin betah ya. Ngeliatin tuh, lihat kan enak banget tuh, bikin betah teman-teman. Terus kita claim di sini ada idle reward. Oh, disuruh belum bisa, suruh ke Greenland dulu. Oke, kita ikutin tutorial dulu teman-teman, padahal kita udah skip tutorial ya.
Ini udah state 3.1 loh. Masih harus tutorial. Gimana mau reroll teman-teman? Tapi tadi harusnya bisa langsung gacha. Paling nggak sampai 2.20 kita dapat gold tick ya. Nanti kalau misalnya ampas baru reroll aja teman-teman. Karena ini game main server ya. Jadi kalau mau reroll ya kita cukup mudah caranya. Tinggal masuk ke server lain ataupun ganti Gmail. Oke, kita langsung aja mungkin gacha dan lihat karakternya. Time limited event. Wow, kita klaim dulu. Ini udah day kedua ternyata di server 13. Kita berarti terlewat ya. Wah, enak banget nih. Semoga hoki, draw. Wah, dapat 5 tiket. Oh, ternyata zong teman-teman. Kenapa HP loh? Oke, tak kira dapat 5 tiket. Mayan buat gacha. Terus apa lagi nih? Dulu. Mana nih? Nah, ini. Oke, ini class Destiny claim hero. Wih, langsung grand prize nih dapat claim apa nih? Kita claim ya, coba ya. Oh, ini jadi harus aktif superior mount plan ya, teman-teman. Kita lihat hero overview-nya. Bisa milih kah? Wow. Ternyata bisa milih atau random, teman-teman. Select satu from the following heroes, ya kan? Boleh milih. Oke, kita skip. Kalau untuk F2P, bisa draw lagi. Disconnect. Bentar ya, kita back to login. Oke. Kita lihat reward lainnya, teman-teman. Sign in di sini seperti biasa. Kita dapat... Aduh, kok disuruh ini lagi ya? Padahal ini udah pakai wifi loh. Sebentar, teman-teman. Ya, semoga nggak buffering lagi. Kita masuk ke sini, aktif battle pass. Battle pass di sini banyak reward. Nah, aduh, buffering lagi, teman-teman. Disconnect terus. Dari log dulu. Oke, akhirnya kita bisa dengan lancar. Nah, ini ada superior, teman-teman. Monthly card dan lain-lain. Karakter dulu deh. Oh, ini ada kapal juga, ada bagian promote. Kapalnya ini udah jelas mirip banget OPFP ya untuk dari tampilan dan lain-lain. Ini sayangnya masih belum stabil ya untuk jaringannya, padahal mungkin perlu pakai VPN kali. Kita udah pakai wifi padahal. Tunggu sebentar. Bolak-balik dari tadi ini terus, teman-teman. Soalnya memang di Play Store itu tulisan nama gamenya itu masih bahasa China, teman-teman. Kita enter dulu. Kita lanjut, teman-teman. Akhirnya kita pakai VPN. Semoga lancar ya ini, kita claim all. Nah, masih ternyata. Nggak pengaruh kayaknya nih. Kita udah pakai jaringan biasa, pakai VPN, tapi tetap ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Untuk karakternya teman-teman, di sini kita lihat masuk ke hero. Akhirnya kita bisa lancar ya masuk ke gamenya. Ternyata bukan karena game teman-teman, tapi memang wifi kita nih yang tuh udah lancar loh. Ini memang pakai VPN tapi pakai paket data teman-teman. Kita lihat bagian hero lalu galeri mana nih. Ini ya bukan tadi sebentar promote. Nah ini dia teman-teman untuk karakter dari game tersebut ya, atau game Figure Voyage. Oke, di sini ada elemen like, wisdom atau biru, hijau, merah, kuning. Ini udah ada, wow. Ada smoothie, big mom, Edward Newgate, Sans, Hawkins, S, Relic, Marco. Udah ada Capone Gang Biji ya.
Terus untuk karakter Marinya ini wow. Jelas ya, ini udah pasti trio Admiral belum lengkap. Dan yang pojok kiri teman-teman, ini udah ada Nika loh. Udah ada Gear 4 teman-teman. Mantap banget ya. Kalau dapat Gear 4 yang paling limit ada Kakarot. Ini kok bisa nyasar ke sini Dragon Ball. Dan yang jelas keren banget ini. Sudah ada Sun God Nika. Wow. Hero Fusion available, tersedia. Ini gacha bisa nggak dapat si Nika? Kita nggak tahu ya, coba. Meki, ini Mage AOE Healing Rage Recovery. Keren keren keren. Semoga kita bisa langsung dapat Nika. Jangan ngarep ya. Terus kita gacha deh. Karena tadi dapat tiket, ini masih bingung sebenarnya gachanya di mana. Masih bingung tadi disuruh lagi nih, disuruh untuk nyelesain apa lagi nih? Oke, disuruh voyage Greenland. Nah, udah balik lagi bisa ya. Ini ada adventure. Oke, Dressrosa, arena, adventure, lalu ada bagian market, ini arena shop, promote, dan juga mission. Gacanya di mana teman-teman? Summit. Wow, lumayan nih dapat 500. GDF, lalu kita belum tahu. Astaga, ini loh. Dari tadi ngapain ya? Soalnya memang tiap beberapa kali kita relog jadi ngeblank teman-teman. Nah, yang tiket bawah ini belum tersedia, harus menyelesaikan dengan chapter 3.22 yang bawah. Sedangkan yang tengah kita lihat untuk guarantee-nya ada nggak? Oke, di sini ada PT ya, score recruit. Terus untuk chance-nya, chance hero-nya di sini nggak ada karakter ya. Mungkin yang di banner. Oke, kita gacha di sini dulu 3. Ya kan, gacanya juga mirip banget OPFP ya teman-teman. Langsung 10. Semoga dapat Nika. Flip 1-1. Oke. Sabar. Wah, dapatnya Franky. Super. Walah. Dapatnya Usopp lagi loh. Ini karakternya belin banget. Kuning. Aduh. 1800 lagi deh, enggak apa-apa. Nanti reroll lagi teman-teman. Kita langsung quick flip. 1-1, please. Oke, dapat Sanji. Kuning dong, Nika atau yang lainnya. Ternyata gacanya nggak gampang, teman-teman. Single. Udah jelas kita reroll. Nggak apa-apa deh. Tapi ini seru, serius, teman-teman. Ya mungkin gitu aja teman-teman untuk gameplaynya dan kita review gamenya. Ini cukup seru ya, kita bakalan main. Oke, dapat 2 Usopp. Sayang banget nih, gajah kita ampas padahal udah push sampai stage 3.2. Nah. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.